sementara bertanding dalam rangka merayakan HUT ke-66 dari Bapak Roy Raturandang. Ini partai tunda ya. Oke, jadi ini sementara main ini hari Selasa tanggal 9 April 2024 di tempat main catur Pasar Segar. Kita lihat sementara main Pak Buang dan Pak Sami ya. Sini kita lihat Bapak Pendeta James dan Bapak Oli ya. Nah, ini kita lihat yang menjadi sponsor pertandingan ini, Bapak Roy ya, yang pakai topi. Jadi kita lihat ya, semua sedang meramaikan dalam rangka HUT ke-66 dari Bapak Roy ya. Ini nampak Bapak Ferry Nuntahan yang sedang bertanding juga. Jadi kita lihat ya. Sini nampak Bapak Boy Kusoy yang memegang buah putih ya. Sini sekali lagi kita memeriahkan HUT ke-66 dari Bapak Roy Raturandang. Ya, ini kita lihat juga ya, partai yang cukup menarik. Memang Bapak Roy mengundang para pecatur-pecatur profesional ya. Jadi ini saya bersama Pak Roy yang melaksanakan acara ini berkaitan dengan hari ulang tahun yang ke-66 yang dilaksanakan pada hari ini. Bagaimana tanggapan Pak Roy dengan kegiatan ini? Ini peminat-peminat catur di Nadu dan sekitarnya ini sangat luar biasa. Sebenarnya ini acara kecil-kecilan, tapi karena begitu iya, meriah, kelihatannya banyak. Iya, begitu meriah ramai ini, peminatnya banyak. Jadi nanti event-event kecil begini tetap akan berlanjut kemudian hari. Selamat ulang tahun Pak Roy, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Sebagai asisten wasit Pak Sony Bawintil, bagaimana dengan tanggapan kegiatan ini? Ini sangat positif kegiatan yang sementara dilaksanakan ini, mengingat Pak Roy banyak kontribusi di dalam olahraga catur khususnya di Pasar Segar. Lewat kegiatan ini membuat para pemain-pemain merasa ada kegiatan dan semangat yang baru di menjelang Idul Fitri ini. Ada kekompakan, ada kebersamaan. Semoga ini terjaga dan selalu kompak-kompak. Oke, sukses selalu. Sukses selalu, Pak Roy.